kita berangkat itu dari nol dulu. Dari kecil dulu kita berangkat. Dari mungkin modal yang, ya modal madol ya. Ada cerita kawan saya itu di Jombang, si Mas Riswanto itu. Dulunya itu baru-barunya itu Puyo itu nemu, nemu itu ketemu lah, enggak tahu punya orang lepas atau macam mana. Dia pelihara satu. Bertelur itu. Ya. Satu enggak ada kawannya. Akhirnya dia beli lagi untuk ngawanin dia berkembang-berkembang sampai sekarang 300-an. Kemarin habis lebaran minta telur untuk indukan saya kirim ke Jombang. Nah, sekarang berkembang. Dari pertama satu gitu loh. Kalau saya ditanya Mas dulunya seperti apa ternak? Ya. Nangis saya kalau ditanya. Iya, berawal dari duit 400.000 itu pun minjem dengan anak saya. Iya, jujur. Nih, mesin tetas ini. Yang hitam ini saksi bisu. Ini awal-awal saya belajar otodidak dari YouTube. Iya. Itu triplek-triplek bekas saya kumpulin. Iya, triplek bekas saya kumpulin. Terus saya beli apa namanya, piting lampu. Piting lampu itu pun dari bangunan orang, kerja bangunan. Mas, ada bongkaran di sana, listrik kabel-kabelnya masih ada. Saya cari. Saya kalau saya cerita-cerita ke situ, aduh ya Allah, kata saya pengen belajar otodidak gitu. Ya. Tapi jangan ngeluarin modal dulu. Begitu saya mau ngisi telur, duit dari mana sih? Anak saya habis lebaran dapat THR. Nah itu saya minta duit dengan dia, pinjam dulu. Saya isi, begitu saya isi, dapdiduk saya, netas enggak. Ujung-ujungnya di hari ke 16-17, saya tungguin, ya. Saya plotokin, kuponnya netas. Saya cuma punya keyakinan, kalau ini netas, berarti aku berhasil. Ada potensi dari sini yang perlu kita gali. Gitu. Kalau soal rugi, kalau soal nutupi, kalau soal nomboi, itu pasti. Itu pasti. Di awal saya nomboi. Di awal saya nomboi. Orang rumah masih ada. Yang pegang kamera saat ini. Itu sudah bilang, kalau nggak ada hasilnya sudah tutup. Untuk apa kita usaha nomboi? Ya, karena ya di awal-awal itu tadi, potensi kita masih kecil, populasi masih kecil. Terus kita belum bisa pengembangan, kita belum bisa pembibitan, masih susah lah gitu. Kandang juga masih ukuran 4x4, hanya cuma berapa ratus gitu. Nah dari situlah saya, gimana caranya ini? Orang kita mau usaha kok malah nomboin terus gitu. Akhirnya punya keinginan coba kita belajar pembibitan terus pengembangan nanti seperti apa. Ya alhamdulillah seperti ini. Kalau dulu awalnya ya puyuh makan puyuh awalnya. Ya dari puyuh itu betelor kita jual untuk makan dia terus gitu. Awalnya dari puyuh makan puyuh lah gitu. Jadi hasil puyuh kita jual lagi untuk beli pakan dia. Ya nomboi nggak seberapa. Terus semakin berkembang ya. Alhamdulillah seperti itu. Makanya terus saya buka YouTube itu sebenarnya itu permintaan dari kawan-kawan yang jauh. Belajar dari Bungo kesini kan nggak mungkin Mas. Saya tanya terus kan. Ya. Nanti Mas Edi pas lagi kerja, pas lagi pikiran kusut, saya tanya kan, saya nggak enak. Bikin channel aja Mas, biar nanti kami-kami ini enak. Kata. Nah dari situlah. Ya urusan mau begaji, mau jadi YouTuber yang gajinya berwah itu terserah itu. Enggak ada urusan saya gitu. Yang penting intinya ketahuan juga rupanya. Awal mula saya enggak pikir gaji, mau gaji dari YouTube terserah, mau enggak terserah. Yang penting kawan-kawan ini hasratnya terpenuhi, dia bisa belajar, dia sukses, ah sudah gitu. Rupanya Makin kesini, YouTube aku ini kok makin berkembang. Saya bingung saya. Terus caranya gimana ini agar supaya kita dapat monetisasi, terus kemudian kita pengajuan. Kayak mana aku ini gak ngerti. Ya sambil belajar tanya-tanya kawan, rupanya di Jambi juga ada grup YouTuber Jambi. Nah dari situlah saya mengembangkan. Tapi ya banyak yang bersyukur juga sih dengan adanya konten ya. Tertolong juga dengan berbagai permasalahan. Ya, memang konten saya itu kan mengangkat masalah puyuh. Tidak ada campur-campur saya. Kalau campur-campur pusing orang nanti. Gitu. Apa yang mau ditanya ini kita jawab. Kalau kita capek ngomong kita minum dulu. Kalau penyakit.
ya, kita mengenal penyakit. Nanti kalau sudah melihara kita hati-hati, kita pelajari kotorannya. Kotoran puyuh ini nanti ada nggak dia berak kapur? Berak putih ya? Ya, berak putih kayak seperti kapur. Kemudian ada nggak dia beraknya hijau? Nah, itu kolera, dia berak hijau. Ada nggak dia kena senot? Senot itu matanya berair, kadang dia bengkak. Ya, kejadian senot, kejadian penyakit kan dari kurangnya pembersihan kandang. Ya. Ini tadi sebenarnya pagi ini harus dibersihkan karena pagi tadi itu terlalu sibuknya. Nah, itu besok pagi kita kejar pembersihan. Gitu. Kalau mengenal penyakit dari situ, bisa nggak diatasi? Bisa. Kalau nggak bisa diatasi, ya sudah. Pisau itulah obatnya. Soal jual pedaging, Mas, nanti apabila sudah nggak kita... Ini nanti sudah enggak bertelur lagi kemana? Ya. Di grup ada. Bahkan tiap hari itu banyak yang nanya. Ada enggak pedaging? Ada enggak pedaging? Gitu. Banyak. Kalau tai? Kalau kotoran ya orang berebut. Tapi cuman saya pakai dewet. Untuk mupuk-mupuk tanaman di kanan kiri sini. Kalau untuk kotoran ya alhamdulillah memang masih berebut dan kualitasnya bagus. Apabila murni kan tidak campur serbuk apa-apa. Yang penting itu tadi lah, kandang ini tadi kalau bisa ventilasi sirkulasi udara itu kita agak plong. Jadi angin itu masuk, tukar-menukar hawa di dalam itu kita enak gitu. Enggak, jangan terlalu pengap ya. Kalau terlalu pengap itu nanti berpengaruh. Kalau rencana itu awal mau pelihara berapa? Dananya coba-coba 100 dulu, coba 100 dulu. Ya enggak apa-apa. Sambil kita nikmati perjalanannya kan ya. Sambil kita hayati dulu ketemu penggak kan gitu. Jangan ambisi tahu-tahu mau pelihara mah 10.000 lah. Tahu-tahu enggak kuat beli pakannya di tengah jalanan kita putus kan. Waduh, sambil berjalan nyanyi-nyanyi, ngoceh dewe lah ini pening kita malahan. Ini mesin tetas kita. Ini ya. Boleh ya. Buat dewek, semuanya saya buat dewek. Kalau ini eksperimen saya orangnya penasaran ya. Kalau nanti jenis antum kita kawinkan blaster, itu nanti timbulnya apa? Terus yang blaster kita kawinkan jenis golden, nanti timbulnya seperti apa? Nah ini lagi uji coba semuanya ini. Cuman kalau uji coba saya nggak berani banyak. Ini cuman 100, ini 100. Makanya kan saya batasi gitu. Kalau uji coba saya nggak terlalu nggak banyak. Yo biayanya, saya kita pikirkan di situ. Ini perkawinan silang, makanya saya kan penasaran. Ada penemuan nanti ini kawin dengan ini, puyuh batu kawin dengan puyuh biasa nanti timbulnya seperti apa? Nah itu lagi pengamatannya di situ. Ini berapa hari baru netas? Kalau puyuh itu 17 hari ya. 17 hari. Ini kemungkinan nanti hari. Kemarin Senin, Selasa, Rabu. Kemungkinan hari Rabu nanti netas ini yang. Cuman ini nanti larinya ke Simpang Rimbo. Penerangan. Mana tuh ya? Pinang Merah ya? Pinang Merah. Nah ini. Pengaturannya otomatis. Kita menggunakan suhu. Ya kalau mau merakit-merakit sendiri ya silahkan saja. Nah, kita gerakkan seperti ini. Agar supaya dia nggak lengket. Bawahnya harus ada air ya? Oh iya, bawahnya kita pakai air. Kalau enggak dia panas. Kelembapannya dia enggak mau. Enggak ada. Dia harus ada air. Oh itu pasti, air itu pasti. Nah tuh, air itu pasti. Harus itu. Kalau enggak dia lembabnya dia enggak bisa naik. Kabel yang ke bawah? Ini sensornya. Oh. Ini sensor suhu. Kalau dia panas maka dia akan naik. Coba kita tempel di sini. Suhunya naik nanti. Iya. Tuh kan naik kan? Iya naik. 38 dia mati. Nanti di 37 dia hidup. Ini suhu sensornya. Suhu sensor ya di atas telur. Jangan di bawah telur. Kalau di bawah telur mau nyensor apa? Kayak gitu. Biasa. Gitu. Suhu harus tergantung seperti itu. Sebenarnya kalau sudah seperti ini diukur lagi nggak pakai termo yang kayak itu tadi nggak bahaya. Kita sudah ditentukan dengan otomatis itu tadi. Kalau untuk mengukur ini biasanya apa namanya higrometernya untuk kelembapan. Kelembapan cukup ngukur sekali aja. Ya, cukup ngukur sekali.
kalau memang diukur di sini sama, di sudut sana, di tengah, di ini sama, ya sudah. Gitu. Kalau untuk kelembapan sih, kalau untuk telur puyuh ini 55 ke atas sampai 70 itu sudah bagus. Ini ngisi 1000 butir. Dalam 1000 itu ya nggak netas semuanya. Sedangkan ayam aja yang dirami induknya aja. Apalagi kita ini modifikasi untuk ram kan. Nah, puyuh nggak mau ngeram dia. Nggak mau. Taunya dia itu makan betelor. Makan betelor berak. Ini kalau numpang ngeram sama ayam bisa. Bisa. Suhunya sama, bisa. Bebek pun bisa, cuman waktunya beda. Ayam 21 hari. Ini 17. Kalau bebek lain lagi. Telur buayanya bisa kalau memang ada. Iya. Hangat kan? Kalau kok demam, menggigil agak sedap ya. Hidup dalam mesin. Biar hangat, enggak payah pakai selimut kan. Ayo, mari.